Bonginya kemana? Udah putus. Katanya udah balikan lagi. Agus. Oh Agus. Gila. Ini udah jadian belum? Udah jadian berapa lama? Baru tadi. Baru tadi. Jadi ini KTP saya diambil buat apa nih Pak? Mau dipegang. Sama saya video kali ini kita mau kata Fadila mau fashion week. Jalan-jalan di Jakarta. Tapi katanya tadi di Jakarta keras, di sini infonya katanya resmi ditutup. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua, untuk kita bijak. Zebra cross adalah gunakan untuk penyeberangan orang, bukan untuk fashion show. Udah datang ke Jakarta. Ditutup. Sudah diperkhususkan gitu ditutup. Karena kebetulan Fadila Paleka juga mau ini, mau fashion week. Fashion week, kita mau bonge, bocangin. Sepatunya mana liatin? Oh, tuh mau. Ya, makasih juga. Oh, mau ya mana? Oh, udah lah ya, bos. 18,5 juta. Kaget, Nur. So jadi kita ini udah jalan ya jam 3. Kita disetirin Bapak Tuko, Ricky Robert, Dugadu. Ricky Robert Pacinko. Ya Pacinko. Pas Pacinko mata ini. Pinko Ongko. Pinko Ongko ceboga toko. Alah, ayo nama nggak ceboga. Ada apa? Nama Rudy. Kok Rudy? Anak Batman. Anak Batman. Nonton dulu ini ya. So kita saksikan ke sana ya. Gua juga kepo. Gua pernah itu ke sana, ke mana, ke Sudirman dulu pernah foto-foto di situ. Emang bagus sih. Tapi enggak ngerti sekarang jadi malah tambah bagus. Rame tuh ya. Rame coba. Ini hari apa sih? Rabu ya? Di hari Rabu. Mudah-mudahan ya bisa ketemu sama Bonge, JJ sama Kurma, Kiyoshi. Ya pokoknya ketemu para panutan. Gila. Gas. Kamu di unfollow. Oke, kita udah parkir ya. Udah parkir di Sudirman. Paling kalian udah mau fashion week. Anjas. Mau nyaingin ya. Iya, ntar ditanya. Rek nyaingan ieu aboge. Rek fashion week. Fashion week, Lur. Lebel. Beco langsung ketemu kurmanya. Demi Allah gua enggak janjian. Demi Allah gua enggak janjian. Oh iya. Nih, halo. Gila langsung ketemu nih. Di perantarakan itu katanya Paleka pengen ketemu katanya. Dari Bandung ini, dari Bandung. Gua dari Bandung. Entar gua pengen nanya-nanya dulu. Oke, siap.
Mas ini katanya apa? Guys, ini gua enggak janjian langsung ketemu di sini. Ini katanya Fashion Week mau dibentuk. Benar. Gimana dong, sedih enggak? Hah? Sedih banget. Sedih banget ya. Ini kan yang besarin pasarnya semua juga ya. Tiba-tiba pengen ditutup, kalau saya kenapa kan? Enggak tahu. Silakan. Sehat, coba tolong ininya dong. Takut gak kedengar. Katanya ini Fashion Week di sini mau ditutup ya? Iya. Gimana, sedih gak Kurma? Sedih banget. Sedihnya kenapa? Kenapa? Jadi sepi ntar. Kenapa? Jadi sepi. Jadi sepi, tapi ini masih rame. Iyalah. Saya mau pindah ke Pik. Pik apa? Mau pindah ke Pik. Katanya mau pindah ke Pik, bener gak sih? Pik mana? Pantai Nakapu. Iya, Pantai Nakapu. Jakarta Utara. Katanya mau pindah sih Fashion Week ini di ke Pikin, bener gak sih? Enggak tahu dah. Enggak tahu, tapi kalau misalkan pindah, mau pindah apa mau di sini aja? Dua-duanya. Dua-duanya, Shana Jones, dua-duanya. Pacarnya siapa sih? Bonginya kemana? Udah putus kan? Putus, bang. Udah putus? Ya. Katanya udah balikan lagi. Oh, udah, bang. Ya udah. Wow. Halo. Well. Oh ya udah putus ya, udah enggak apa-apa. Berarti mau nyari lagi yang baru. Mau nyari lagi yang ada di sini kan? Katanya bonginya ada di sini ya? Ada. Mana? Oh, di sana. Nah. Tapi masih hubungan baik-baik aja bongenya. Masih temenan. Oke. Okay. Buat Kurma jangan sedih, mudah-mudahan ini masih tetap rame ya. Karena ini salah satu karya anak-anak yang cukup fenomenal ya. Oke, okay. Sehat selalu buat Kurma. Thank you banget ya. Jogo gila, gua udah ada di Sudirman ya, Citayam Fashion Week ya. Pokoknya Citayam Fashion Week ini udah mau ditutup, udah ditutup kan? Iya. Kenapa lu masih kesini? Ya, enggak apa-apa, main aja. Ini siapa? Pacar. Pacar siapa namanya? Rakel. Siapa? Rakel. Siapa? Rakel. Oh, Rakel. Rakel. Lu siapa? Agus. Oh, Agus. Gila. Wih, parah banget. Asli mana Agus? Agus asli. Tahu Tangerangnya mana? Moris dekat Cimone ya? Bukan, CBD. Oh, CBD. Berarti salah gua. Kesini ngapain nih? Nongkrong aja sama ceweknya. So sweet banget ya. Gua ngiri liatnya ini. Aduh. Bro, punya cewek, lu jangan-jangan ceweknya. Ceweknya banyak. Siapa namanya? Hah? Lia. Namanya benar. Terus ini siapanya? Ceweknya banyak. Wah, ini lu selingkuh? Iya, selingkuh lagi. Selingkuh? Iya. Selingkuh enggak aku anjir. Outfit. Oh iya, kita tanya harga. Saya boleh ketan enggak? Malaikat. Nih. Malaikat nanya outfit. Iya, outfit lu nih gimana nih? Dari mulai dari topi dulu, topi. Topi gue beli gocap. 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 Di mana? Ya toko pasar maling. Enggak lah, di toko lah, gila pasar maling. Kacamata. Kacamata 25. 25. Terus apa lagi nih? Kaos. Baju dapat dari endorse. Anjay, di endorse udah dapat endorsan ya. IG-nya apa IG? IG-nya apa? Ngomen IG gue sama TikTok. Siap. TikTok-nya apa TikTok-nya? Agus WB 21. Oke. Itu pacarnya nempel terus sih. Selingkuhan, coang. Oh, selingkuhan. Bisa lepas dari dinding. Ya udah, pokoknya Evan di sini selingkuhannya semoga aman-aman aja ya. Iyalah. Jangan sampai ribut ya. Thank you banget. Okay. Alright, thank you ya, Kak. Oke. Okay. Next, ini ada lagi nih. Ini mirip-mirip sama yang tadi. Ini lu siapa namanya? Fazli. Siapa? Fazli. Dari mana? Dari Palmerah. Palmerah. Oh, temenan sama yang tadi bukan? Iya. Ini cewek lu. Iya. Kok enggak dikasih jajan? Udah nih, udah beli. Ini lu beli sendiri apa sama dia? Oh, sama dia dijajanin. Oh, berarti beneran dijajanin. Lu dari mana? Oh, dari Citayam Depok. Ke sini. Ini kan udah ditutup. Katanya udah ditutup kan? Udah enggak boleh. Tapi kenapa masih tetap ke sini? Enggak tahu, Bang. Dari kemarin ngomong ditutup, tapi masih ramai sini, makanya mah. Saya kalau ini ditutup. Oh, enggak setuju. Kenapa enggak setujunya? Ya kan dia nyaman di sini. Udah nyaman di sini. Katanya mau dipindahin ke Iya, yes, tapi ya? Saya enggak setuju. Oh, enggak setuju. Kenapa enggak setujunya? Ya kan di sini kan kan enggak ada kendaraan kalau di sono, kalau di sini kan masih penting ada kereta. Oh iya, ada KRL ya? Iya. Bisa turun langsung ke sini nyampe ya. Jadi sedih banget. Iya.
Jadi berharap ini tetap masih rame, masih tetap dibuka. Tadi juga gue udah ketemu sama siapa, Kurma juga. Lu kenal sama Kurma? Kenal. Kenal ya, katanya juga sedih kalau gitu. Didoain aja mudah-mudahan tetap berlangsung, tapi tetap kondusif ya. Tetap kondusif ya, biar budaya lokal Citayam ini masih tetap jalan, oke? Okay? Oke, okay. Thank you banget ya. Ini udah jadian belum? Udah jadian berapa lama? Baru tadi. Ih, keren. Baru tadi? Ih, keren. Yaudah, gue doain. Yang ah? Enggak. Oh ya, udah gue doain langgeng ya. Thank you ya. Thank you ya. Gila, ada Cuko. cepat jalan, Pak. Cepat jalan nih. Mau. Udah keren sepatu kamu dah. Kamu sayang Aang enggak? Cepat cepat. Ah, udah jauh nih ke sini. Cepat sayang Aang enggak, buru. Ayo banyak udah jalan. Ya enggak apa-apa, jalan aja dari sana ke sini enggak capek. Cepat. Oh, cepat jalan. Kamu enggak sayang Ayah. Biarin aja. Ya udah sok atuh kamu sayang aku enggak? Sok kamu sayang aku enggak? Sok kamu jalan. Aku tadi udah jalan. Cepet nih, sok jalan. Sama apa ya, sok berdua ditemenin. Sama aku atuh yuk. Enggak ya. Sama aku yuk. Enggak. Kenapa? Kamu sayang gak sama aku? Sayang, tapi sok jalan. Jalan, digendong. Sok, ayah aku mah udah berani. Sok, kalau digendong mah. Cepet nih. Ini ramai banget ya. Gila. Meskipun katanya udah resmi ditutup, tapi masih tetap ramai. Sudah menjadi kultur. Guys, lihat. Ninja Hattori. Enggak kelihatan ya mukanya. Gimana jadi gembel aja. Ya. Jadi kieu nya. Jadi aya nama kieu isuk mah teuing. Aya nama kieu isuk teuing begok. Ini saudara ini ya yang ngajak saya kesini ya. Saudara siapa? Katanya penasaran ya. Udah ini, beginilah. Beginilah nasibnya. Kan kamu propol utamanya. Janji nggak propol? Ini gaya-gayanya lah John ini John. John. Banyak baterai. Ah, ini jadi banyak baterai. Duh, kamu nggak kurang persiapan ya kesini ya. Iya. Panas ya? Panas banget. Panas lah cow. Panas lur. Si bongenya di situ. Si bonge tadi gue ngelewat. Bonge itu artinya apa ya? Oke guys, makin sore semakin ramai ya. Lihat. Ada hiburan ternyata tuh. Keren banget. Wah, keren, cok. Kamu tahu enggak ini adat dari mana? Ini kawinan anaknya bupati di sini. Aco. Keren ya ini ya. Semakin maju. Padahal ini udah mau ditutup, udah di resmi ditutup, tapi malah semakin ramai. Kawinannya gimana, Bang? Ramai banget sih kawinannya. Nanti ini sesi makan nanti di seberang. Oh, iya. Info hajatan, Tur. Tinggal rame kieu, cok. Ngeri banget. Bang, jadi gembel, Bang. Ini gembel cinta air, ya. Biar cinta air. Ini barong saya. Keren, cok. Kamu mau jalan ke sana? Oh, tidak.
Guys, kena razia masker. Tadi maskernya ketinggalan. Langsung dipitain KTP tuh. Ya Pak, nggak boleh kalau nggak pakai masker kesini ya Pak. Tuh nggak boleh. Diingatkan jadi juga untuk apa nih influencer apa ini nih? Saya influencer. Jadi ingatkan kepada penggemarnya ya, penonton sekalian. Di Bandung, apa jelasin aja Pak? Ya, jadi datang ke tempat umum ya kemana saja gunakan selalu masker. Ingat gunakan ya. Selalu masker guys ya. Ya, jadi kan memang pandemi juga masih ada. Jadi ini terakhir, ya. KTP saya diambil buat apa nih Pak? Enggak diambil, kita nanti kita kasih lagi. Oh, nanti di data doang, buat ya, di data doang. Data nanti ada sanksi yang harus dilaksanakan. Meskipun alasannya ketinggalan atau apapun atau jatuh tetap harus dipakai ya. Kita penindakan yang tidak. Ini juga kan pandemi soalnya bukan sehari dua hari ya, ini sudah 5 tahunan. Jadi untuk masker jangan abai ya. Okay. Apalagi ini di tempat umum, ini tempat ya Pak, yang bisa dibilang saya tempat yang lagi hits. Ya, lagi ramai betul. Jadi KTP nggak bukan diambil ternyata di data. Emang gue salah sih. Jadi masker gue jatuh mau dari mana? Mana masker? Tapi ya udah nggak apa karena gue mengakui kesalahan. Jadi kena razia masker. Tapi dikasih juga apa? Gimana Pak? Surat tanda tangan guys. Gimana nih? Para pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menjaga kebersihan. Oke. Okay. Jadi kalau nggak pakai masker di sini nanti kena razia masker juga guys. Silakan dilaksanakan dulu sanksinya ya. Pakai rompi oranye, laksanakan bersih-bersih di sekitar sini. Oh gitu Pak? Ya. Waduh. Oh sanksi sini ada dua sanksi. Ada sanksinya apa aja nih? Sosial sama sanksi administrasi. Administrasinya berapa? Administrasi sebesar 250.000. Oh. Karena di sini memang tempat ramai, kita sekaligus ini kan banyaknya influencer yang pada di sini. Iya. Kita kasih contoh nih. Ya. Ya, ya. Yang lainnya ikut ini ya. Ikut menjaga ketertiban, kebersihan ya. Juga. Pandemi belum berakhir. Oke. Okay. Kita pakai masker. Oke. Okay. Patuhi protokol kesehatan. Oke. Okay. Okay. Lebih kita tekankan di sini karena memang kalau lokasi ramai. Kenan beradministrasi nggak apa-apa. Kalau sediakan nomor rekeningnya yang terkirim ke. Jadi kalau kena sanksi ini ada dua ya pilihannya, bisa administrasi sebesar berapa Pak? 250.000. 250.000. Transfer langsung ke kas daerah. Ke ya, kas daerah. Bukan ke kita ya. Bukan ke pihak ini. Bukan ke Satpol. Jadi langsung ke BPKD DKI itu kas daerah. Oke. Okay. Jadi bukan. Kalau nggak kena sanksi beres-beres. Beres-beres tetap sanksi. Bersih-bersih di. Sanksi sosial. Enggak Pak, sanksinya dua langsung berturut-turut. Enggak. Pilihannya ada dua kan? Pilih salah satu. Kalau beres-beres ngapain beres-beres sekitar sini? Bersih-bersih sekitar sini. Sini. Selama apa? Selama ada waktunya? Nah, kalau jadi gini, kalau berdasarkan peraturannya itu selama 1 jam. Oh, 60 menit. Terus selama 1 jam ya. 60 menit. Iya 1 jam 60 menit. Iya, maksudnya 1 jam aja. Sudah berapa lama jadi konten kreator? 3 tahun. Apa dari ini? Bandung. Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Biasanya apa aja yang diliput oleh? Saya apa aja sih? Saya masukin. Mohon maaf. Gimana? Apanya? Maskernya ditaikin dulu. Oke. Okay. Ya. Kayak dipegang tadi. Oh, dipegang. Alright guys, kita udah pakai masker sekarang. Tadi masker itu ketinggalan. Iya, makasih. Ya, Pak, thank you, Pak. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Yo. Baik, demo untuk para pengunjung untuk tetap mematuhi masker. Hati-hati buat kalian yang nongkrong di Sudirman enggak pakai masker kena denda 250.000. Kalau itu kena tuh. Tujuh kena, guys. Wah. Ini bukannya Jakarta udah bebas ya? Jakarta kan udah bebas masker. Nggak tahu, katanya Jakarta nggak tahu. Jakarta udah bebas masker atau belum? Nggak tahu sih. Yang penting kena razia. Tapi ya udah daripada ribet kita beresin aja.
Tadi disuruh beresin sih, opsinya dua, disuruh beresin, kalau nggak bayar, kalau beresin. Gitu. Ini kena lagi tuh. Guys ya, kena lagi guys. Ini juga kena lagi Pak nih. Oh, kena lagi tuh. Kamu dari mana? Asal. Kasian sih kalau kayak gini. Takutnya ada yang nggak, lumayan dendanya 250.000 ya. Takutnya kasihan yang nggak pegang uang, yang nggak punya duit, ya mau nggak mau paling harus beresin. Gue bukan nggak mau beresin, cuman ini ya kan bersih juga, jadi ya udahlah, gue kontribusi aja buat DKI karena merasa salah, maskernya ketinggalan. Right. Guys, gara-gara masker nih nggak ada, tapi ya udahlah. Padahal udah gue ingetin bawa masker. Bawa, nggak mau. Bawa masker. Cuma lupa. Cuman ya udah enggak apa-apa karena gua ngerasa salah. Jadi pelajaran buat kalian, jangan lupa pakai masker karena masker itu penting. Meskipun katanya di Jakarta tuh udah bebas masker katanya. Tapi ya udah enggak apa-apalah. Harusnya mah bebas karena kita udah booster. Udah booster iya. Cuman ya enggak apa-apa nyumbang buat DKI karena saya juga cita DKI. Ya, di 250 so, ya. Iya. So, segitu aja videonya. Makasih udah nonton. Jangan lupa di semenambres. Jadi gini, di Sudirman teh gini ya, guys ya. Sama aja ya, enggak ada apa-apa. Cuma kita penasaran aja gitu, pengen kesini, pengen lihat langsung. Ya, ya, gitu. Jadi ya enggak ada yang aneh. Bubar anji, bubar. Biasa aja. Biasa aja, Lur.